Sahabat-sahabat sekalian di Seru Nusantara, di sini kami berada di tempat terapi ikan wader. Ya, ribuan ikan wader di sini, ya, dengan ukuran yang sangat besar. Dia akan menggigit kaki kita, yang katanya bisa mengobati segala penyakit, baik pegelinu, penyakit kurap, asam urat, dan lain sebagainya. Capek-capek. Jumlahnya nanti ribuan, sahabat-sahabat sekalian. Saya akan coba ini. Sekali sahabat-sahabat sekalian. Lihat ini saudara-saudara. Wow, ikannya masa Allah. Iya. Ikannya besar-besar pak ya. Wow. Nanti kalau gigit kakinya hilang gimana pak? Enggak apa-apa ya. Apa-apa ya. Kayaknya. Ya, oh iya nanti kalau ada yang besar gimana pak? Iya. Kalau ada yang segede angkuman gimana? Iza, dadah. Gak boleh. Aku terasa. Sahabat-sahabat sekalian di Seru Nusantara, di sini kami berada di tempat terapi ikan wader. Ya, ribuan ikan wader di sini, ya, dengan ukuran yang sangat besar. Dia akan menggigit kaki kita, yang katanya bisa mengobati segala penyakit, baik pegelinu, penyakit kurap, asam urat, dan lain sebagainya. Capek-capek. Jumlahnya nanti ribuan, sahabat-sahabat sekalian. Saya akan coba ini. Sahabat-sahabat sekalian, sementara inilah proses kami dalam terapi ikan wader ya. Jumlahnya ribuan. Nah, seperti rasanya geli sekali. Ini geliknya itu sampai bagian atas bagian kepala kita. Nah, cukup masukkan gigitan kita seperti di setrum sahabat-sahabat sekalian. Setrum sahabat-sahabat sekalian. Wah, inilah terapi yang sangat mengejutkan. Terapi kecut. Gigitannya itu berting-berting sahabat-sahabat sekalian. Jumlahnya ribuan ikan yang menggigit. Inilah. Aduh. Hop, Ica masukin sih. Sahabat-sahabat sekalian, inilah pemandian terapi ikan wader di sahabat-sahabat sekalian. Ini adalah jenis ikan terapi ikan ini. Tapi kalau kita masukkan kaki kita, maka ikan inilah yang akan menggigit kita. Rasanya seperti tersetrum, saudara. Keri-keri, cenut-cenut, cekit-cekit, sampai ke urat saraf bagian atas otak kita. Lokasinya sangat asik sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Mau terapi guys, mau mandi guys. Sampai segitu aja kan ya pak. Terapi pak ini pak. Oh, jutaan ekor pak ya. Nah, ini lagi terapi. Coba agak dekat kakinya pak, biar dia agak mulu pak. Oh. Masukin lagi pak. Oh, ikannya kayak gitu pak ya. Lihat tuh pak. Wah, kancane muwur kabeh lho kebak sikil ku. Sahabat-sahabat sekalian di Seru Nusantara, inilah terapi ikan wader. Nah, prosesnya seperti ini, tatkala kita masukkan kaki kita, maka ribuan ikan dengan berbagai ukuran itu akan menggerigiti kaki kita. Rasanya cekit-cekit seperti tersetrum ya, sampai ke urat saraf kepala kita rasanya.
inilah Tarapi yang sangat mengejutkan. Seperti kita di stop rasanya. Aduh, sampai ke kepala. Sahabat-sahabat sekalian. Kencung di mana? Cekit-cekit seperti itu. Nah, inilah ikannya agak besar-besar. Aduh, rasanya sampai ke otak. Sampai ke otak belakang sahabat-sahabat sekalian. Aduh, dan jumlahnya ribuan sekali yang menggigit. Sampai rasanya kering sekali. Aduh, inilah ikannya jadinya seperti ini sahabat-sahabat. Tuh, seperti itu. Banyak sekali sahabat-sahabat sekalian. Ribuan. Dia bergerombol. Aduh, rasanya seperti ini. Geli-geli. Jumlahnya sangat banyak sekali. Semakin banyak. Aduh, seperti itu. Rasanya geli sekali. Seperti di setrum. Oh, ikan, guys. Ya Allah, ikan. Ikan sahabat-sahabat. Aja aduh lho adik. Rekam kok. Jangan banyak-banyak lho Le. Mana man? Kita makan yuk. Nih, jalan dong. Yo. Lah alah, jalan ning kono yo. Kok enggak boleh ya udah. Aku malas. Ya udah enggak apa-apa. Lanjut udah batu-batu sana. Ikan, guys. Masyaallah. Ikan-ikan. Wah. Coba, guys, mancingmu mana? Ini sahabat-sahabat sekalian ya. Kaki kita akan didatangi oleh ribuan ikan ya. Aduh, terasa sakit sekali sahabat-sahabat sekalian. Geri-geri sakit, cekit-cekit gitu. Wah, geri-geri ya, sampai ke ubun-ubun sahabat-sahabat sekalian rasanya sahabat-sahabat sekalian. Ya, sampai ke ubun-ubun rasanya. Ini namanya Tarapi. Tarapi pijat elektrik seperti kita rasanya seperti setrum sahabat-sahabat sekalian. Ya, seperti di setrum. Waduh. Aduh. Karena ribuan ikan dengan jumlah yang dengan ukuran yang hampir ada yang setapak tangan sahabat-sahabatnya, ada yang kecil satu lidi, ada yang sebesar tapak tangan sahabat-sahabat sekalian. Rasanya cekit-cekit kayak di setrum sahabat-sahabat sekalian, sampai ke saraf bagian atas otak kita sahabat-sahabat. Wah, inilah. Ya, aku boleh berenang.